Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang paling dalam, saya Yusuf Mansur senantiasa mengingatkan kawan-kawan semua, jangan sampai ada hari yang terlewat dari SID dan IEM. SID itu sedekah, salawat, istighfar, tasbih. Jangan sampai kelewat tiap hari. Ya, pagi sore. Sedekah juga pagi sore ya, semampunya, seberapanya pagi sore. Pagi sore itu ada dua malaikat kan yang turun, ya kan? Yang satu doain, yang pada sedekah, yang pada berbagi, yang pada manfaat hidupnya. Yang satu nyumpain loh, asli loh melaknat. Makanya jangan sampai kita kelewat. Kemudian selawat juga pagi sore, selawat yang tipis aja, yang sedikit ya, sallallahu alaihi Muhammad cukup itu, baca 100 ya. Kalau kurang waktunya, maksudnya enggak ada waktunya, 10 boleh. Ya istighfar juga astagfirullah cukup. Enggak bisa 100 ya 10 dah gitu. Kemudian tasbih subhanallah bihamdi, kita memuji Allah ya kan. Dan kita kan enteng gitu, kalau makhluk Allah yang lain 24 jam loh, gak ada berhentinya loh bertasbih. Kalau kita kan cuma diminta sama Allah, ya ada yang diminta sama Allah cuma 3 kali aja kan, pagi sore ya, dengan bacaan yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi midada kalimati, itu 3 kali kita baca pagi sore. Tapi oke lah, kita baca subhanallah bihamdi cukup lah, kita baca 100 kali. Kalau gak sanggup ya 10 kali pagi sore, tanda lah kita memuji Allah ya kan. Kita kan kalau ngelihat bangunan bagus kita puji ya kan, wih siapa nih arsiteknya itu. Kalau ngelihat mobil bagus, itu mobil bagus banget. Nah kita, apa yang kita puji dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kan, gitu. Kemudian IEM nya tuh ya, amalan Yusuf Mansur ya, ada IEM 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, itu baca, itu bacanya nggak usah kayak lama-lama gitu, nggak usah Yasin wal Qur'anil Hakim, nggak usah kelamaan, baca kayak zikir aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Cukup, enggak apa-apa. Kalau bisa apalin satu hari satu ayat, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, setahun 4 surat. Jadi bisa di motor kita baca, ya kan? Nah, dalam keadaan head juga enggak ada masalah, baca aja gitu. Maksudnya dengan dengar MP3 boleh. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kalau lagi head, kita judulnya belajar, kita judulnya zikir, kita ambil Quran terjemah, masih ada yang membolehkan ya. Ada IEM 4 surat, jadi sid, sedekah, salawat, istighfar, tasbih, kemudian 4 surat ya, IEM 4 surat, amalan Yusuf Mansur 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, ya, bebas bacanya, dibolak-balik aja gak apa-apa. Yang Al-Mulk habis isya menjelang tidur. Itu kalau harian kita baca 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari, udah dah, insyaallah. Udah enggak ada yang enggak kabul, insyaallah kabul insyaallah. Apalagi ya, zikir pagi, zikir sore, yang paling ringan Fatihah aja cukup ya. Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau enggak 3 kali, sekali-sekali cukup. Dan itu, makasih ya. Dijaga ya, keistiqomahannya dijaga. Insyaallah kabul semua hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.